apa nih, Mbak? Itu ikan bakar rica. Eh, salah apa? Oke. Dabu-dabu kan? Dabu-dabu. Ini sambal opo? Ini sambal apa ya? Aku nggak tahu. Kurang ajar. Sedih-sedih kan. Apa namanya? Itu tahu goreng cabai. Tahu goreng cabai, salah. Kurang ajar. Apa sih? Kayak ada beberapa nih, kayak ada tauco-tauconya gitu nggak sih? Kemangi itu. Oh, kemangi. Uh-uh. Aku ngetes dia. Asuh. Saya mau nyoba. Halo sahabat Omay, apa kabar kalian semuanya di sana? Selamat datang di channel kesehatan hormon di seluruh dunia. Ayo ikut aku, jangan dekat-dekat sini. Sana, anda di sana. Oke, geng, video ini diambil pada tanggal 16 Desember 2020 dan akan Omay tayangkan pada tanggal 25 Desember 2020. So, Merry Christmas buat teman-teman Fahri dan Nurhan yang merayakan Natal. Salam hangat dari Rida dan tim Fahri dan Nurhan. Ya, teman-teman, di edisi spesial Natal ini Omay mau berkolaborasi, bisa dibilang dulu itu kayak penyanyi favorit Fahri dan Nurhan, dan gak nyangka sekarang itu bisa mau awur-awur emplok bareng Omay. Supri, are you ready? Ready, Kak. Gak pakai lama, ini dia Captain Seafood. Woo! Sekarang Fahri dan Nurhan sudah berada di dalam Captain Seafood. Ini ruangannya gede, ber-AC. Jadi buat teman-teman yang mau pakai jaket, dijamin enggak kepanasan di sini. Namanya itu Captain Seafood. Alamatnya ada di sini. Cirindu ya? Cirende, maaf ya geng, Omay salah namanya. Omay ini juga sudah tua. Terus Cirende itu adalah perbatasan antara Spanyol dan Madura. Enggak pakai lama, kita datangkan yang punya. Kembali lagi once again artis penyanyi favorit Fahri dan Nurhan. Sek Rida pakai face shield-nya dulu. Sekarang kita tarik manusianya. Kene-kene. Tarik, aduh, ketarik, Mbak. Nggih. Nyapa dulu dong ke kamera satu. Halo, apa kabar semuanya? Buat Mbak Nafa, Merry Christmas. Matur nuwun, Mbak Farida. Iya, sama-sama. Ternyata sama ini kalau aslinya itu cantik banget. Beneran, kalau di kamera, kalau di TV sudah cantik, tapi sekarang tuh aslinya cantik banget. Lihat kulitnya, ya Allah. Keagungan lihat kan. Kayak halus kayak kulitnya cucuku. Allah, edan wis duwe cucu barang iki. Sudah, saya sudah beranak, sudah cucu dan saya janda. Waduh, sama dong. Yes. Oke, Mbak Nafa, buat teman-teman yang di rumah juga ya, ini ada sedikit semangat dari Fahri dan Nurhan. Dulu tuh aku waktu kecil, sekolah SD, aku kan penggemar beratnya almarhum Nika Ardila. Waktu almarhum meninggal, aku tuh sampai nangis-nangis, sampai rambutku aja tak potong di belah tengah itu. Oh, yang fenomenal itu. Begitu jenengan ada di TV, yang nyanyi, wih, aku langsung kayak seneng, happy. Alah, tenang nih. Iya, tos dulu. Tos dulu. Aku tahu lagunya jenengan. Oh, tenang nih. Yang di rumah nggak pakai ketawa ya. Terlalu lama aku menahan diri. Kalau penyanyi aslinya yo, suaraku yo. Bodoh-bodoh wong Jawa ini. Bodoh-bodoh gila ya, Mbak ya? Enggak apa-apa. Congratulations untuk Captain Seafood-nya. Amin. Katanya sudah cabangnya sudah ada 3. Ada 3. Ada di Pasuruan, wow. Ada di Depok, yeah. Ada di Bogor. Dan ini yang di Cirende. Cirende. Ini yang kaptennya ya, iya, yang pertamanya ya. Oh ya wes, aku boleh diajak ke depan nggak? Boleh, mau ngapain? Mau lihat makanannya, karena aku sudah lapar. Kita mau langsung saja awur-awur! Ayo, tak bukain Ratu. Oke, siap. Wow, itu seafoodnya. Iya, ini fresh semuanya. Ayo kita mendekat yuk. Iya, makanya ya Allah, kita mendekat. Lobsternya. Ini ada lobster, lobsternya gede-gede juga. Wow. Gitu. Ini ada cumi, ada ikan, ada kepiting. Pokoknya semuanya tuh fresh, Mbak Farida. Punya supplier sendiri atau gimana, Mbak? Iya, kita punya supplier sendiri. Wow, tepuk tangan. Terus aku mau dikasih makan yang mana ini?
Aku pengen kasih kamu makan semuanya sebenarnya, Mbak Farida. Oh iya. Nah, kamu kan sukanya yang apa? Aku sih pemakan segala. Oh iya. Semuanya tak emplok, tapi pinginnya itu cumi deh. Cumi, oke. Okay. Aku pengin cumi-cuminya gede-gede. Ya. Terus itu loh yang sop itu loh, Mbak, apa tuh? Sop Aloe Vera. Iya, Rida mau itu satu. Iya, itu the best seller juga loh, Mbak, di sini. Sini, sama ikut aku. Ya Allah, apa iki rek? Apa iki, teman-teman? Kerang hijau, ini kepiting yang super. Oh, kepiting super. Kepiting masih jantan apa? Iya. Aku maunya yang jantan-jantan aja. Iya, sama dong gitu. Ini ada udang bakar madu juga. Ini juga enak ini. Oh iya. Halo, Mbak Farida. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku mau ini deh yang dimasak sama daun-daun itu apa sih? Di asap. Kepiting bakar asap. Ya Allah, itu juga best seller. Dan biar tambah rame videonya jenengan nanti aura-aura mplok sama aku ya. Oh iya, jelas. Mau? Mau. Fotos lagi? Fotos kita. Oke, Supri, are you ready? Ready, Kak. Oke, langsung ya di syuting dapurnya, cara masaknya dan segala macamnya. Ayo, Mbak, minggat. Ayo, minggat. Ayo. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep. Mantap, mari mantap. Kita cheers dulu. Cheers dulu. Bismillahirrahmanirrahim. By the way, geng, itu tadi bukan bir yo, itu teh. Makannya boleh di mana saja, waktunya boleh kapan saja, pendampingnya juga boleh siapa saja, tapi tetap passwordnya awur-awur. Sebelum aku lupa. Apa? Sampean belum follow Instagramku. Masa toh? Oh alah. Orang sudah buat video bareng kok enggak follow Instagramku. Oh, Mbak Uta, handphone. Masa enggak ditunjukin ke kamera dulu di waktu aku. Dulu. Kapan lagi ngerjain apa rupa ya, geng yo. Nah, itu okay, itu Farida Nurhan. Ini Farida Nurhan. Tentang biru loh. Ya terus, kan? Oke, okay, aku follow ya. One, two. Sampean udah follow aku belum? Belum. Sik, aku follow Nafa Uba, geng. Sudah follow, geng! Asik, iya. Asik, kita follow-followan. Kapan-kapan kita minum bareng ya? Asik. Iya. Minum teh. Oh iya, Bu. Sudah cuci tangan. Cuman pakai sendok garpu, toh, Mbak? Iya. Biar lebih afdol makan. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Kita makannya pakai tangan. Oh, biar bisa diawur-awur. Emplok. Oh, iya, oke. Okay. Siap. Mbak, sorry ya kalau aku kurang ajar. Seru kok. Mbak Nafa ambil satu, saya ambil satu. Oke. Okay. Wes, angkat gini. Kamera dua, Mbak. Ayo. Wow. Oke. Okay. Jatuh, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Kostranya jinak. Jinak? Iya, ayo. Wow. Wow, tunjukin kan. Berikut. Awor-awor amplok. Awor-awor amplok. Awor-awor. Wow! Enak banget. Maaf ya. Suap-suapnya, sebentar ya Mbak, aku ngeteh. Suap-suap kopsernya, geng. Wow! Pandang aku.
Satu kilo lobster habis seketika. Mm-mm. Saking enaknya. Ini namanya lobster bakar madu, teman-teman. Lobster bakar madu. Terus karena ini harganya Rp50.000 per ons, gak termasuk murah lah ya untuk area Jakarta ya. Iya dong, murah. Si, ayo mbak. Ya Allah. Bumbu madunya gak terlalu manis banget. Mm-mm. Gak nyekit di tenggorokan. Mm-mm. Enaknya minta ampun. Mm, amin. Ini loh geng, gosong-gosongnya itu membuat rasanya tuh semakin perfect tuh. Oh, kamu the best vlogger, apa food vlogger ini makanya. Tepuk tangan buat Farida Nuran. Wih, lo kok gak rame? Aku udah liat, tepuk tangan buat Farida Nuran. Wih. Cabe dibuat mainan, apa ini namanya mbak? Cumi bakar rica. Oh iya guys, sampean tak kasih ekor-ekornya aja ya. Enggak, tak ambil. Boom. Kita makan mbak ya, bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Bisa. Pedas. Masa sih? Ternyata tidak segampang itu, Ferguso. Wow. Cuminya gede, raksasa. Terus kalau dimakan di loken, cuwi-cuwi enak gitu. Empuk ya. Ritual Farida Nurhan ya. Oke. Tak kasih tahu. Entepin dengan nasinya. Awur-awur. Cawuk. Cawuk. Diam. Blok. Ya Allah. Enak mbak. Enak banget. Enak mbak. Terus makan pelan-pelan aja lah. Oke. Boleh makan bar-bar soalnya. Ya Allah. Aku kira. Kelihatannya doang pedes banget, tapi ini bisa dibilang pedesnya tuh bisa dinikmatin, enak gitu loh. Nagihin. Ayu. Kayak aku. Kayak Singreti. Ayo. Coba tangan dulu buat kapten sih, Bud. Yes, enak. Enak. Sekarang giliran Farida Nurhan yang milih. Oke, okay, siap. Aku pingin supnya. Sedikit ceramah untuk sup ini dong, Mbak. Aduh, sup Palumara ini adalah the best seller-nya Captain Seafood. Oh, nggih. Asalnya dari? Asalnya dari Makassar. Dari Makassar. Ya, kayak soto Makassar bukan sih? Contoh Makassar. Beda ya? Beda. Tapi ini swagger-nya bukan main. Oh iya, boleh langsung aja ya? Boleh. Aku tak ngambilkan diriku sendiri. Oke. Wes. Kita ambilkan juga buat Mbak Nafa ya. Oke. Okay. Mbak Nafa tak pilihin. Se. Kepala, no? Oke. Okay. Buka oke aja ini orang yang gak lalu dikerjain kok. Baik aku banget. Makan apa aja nih. Iya. Terus ngelewat. Mbak. Apa? Pingin videonya lebih afdol lagi. Oke. Okay. Kita mau racunin yang di rumah. Oke. Okay. Slow mo. Rewind. When we rewind. Suwagernya minta ampun, dimakan siang-siang, dimakan sore hari, dingin-dingin, hujan-hujan, ini mantapnya minta ampun. Mantap. Iya, teman gak makan nasi ya ini, maaf ya mbak aku. Oke. Kak Agung, fokus. Jangan sampai blur ke mulutku kak. Teman-teman kalau ingin tahu ya, di sini tuh rasanya kayak ngaldu banget. Kalau dari ikan, itu sedek-sedeknya dari rempah-rempahnya ya. Iya. Warna-warnanya juga cantik menarik ini loh. Bumbunya penuh. Penuh, bumbunya penuh ya. Sip. Harus gini mbak makannya mbak. Ini aku kenyang ini sekarang. Ini apa mbak? Dabu-dabu. Ikan bakar dabu-dabu. Iya. Wih, sip. Aku mau ya. Mau. Nah, ini pakai tangan gini ke aku. Wuh, masih panas rek. Yang liatin potongan bumbunya, buahnya dan gede-gede. Kayaknya nggak pelit gitu ya mbak ya. Iya. Terus kalau diginiin. Pan-pan seger gimana gitu, kita cobain gini aja. Aku suka kemangi, sendal sama kopi. Itu dimakan semua kan? Banyak. Enggak. Ikannya gitu lagi nih. Fresh semuanya. Wah. Oh, ikannya jinak.
Bumbunya Cina. Enak. Yang review Cina. Top. Mbak, ya. Lipstikku sampai hilang enggak karu-karuan. Padahal ini aku beli lipstiknya di Spanyol. Iya. Gara-gara makanannya enak-enak. For your information ya teman-teman di rumah, ini sebenarnya itu sudah pedes. Pedesnya tuh sudah oke lah buat pecinta pedes untuk datang ke sini ya. Tapi kalau kalian kayak Fadha Nurhan, gila kehancuran, disiapkan dua macam sambal. Ini sambal opo? Ini sambal terasi. Digoreng lama gitu ya, kayak kelihatannya ya. Tapi cantik ya mbak, yang nggak hitam-hitam banget, nggak gelap-gelap banget, taruh di sini. Terus yang itu? Ini sambal kecap. Taruh, pelan-pelan pakai hati dan perasaan. Ini aku pakai hati dan perasaan. Monggo. Diginiin ya? Oke. Ya Allah. Ya Allah. Sambal terasnya sudah kok sambal bajak ya. Enak. Enak. Niat masaknya. Pelan-pelan. Tuk tangan lagi buat nampak rubah. Yeay. Nih hatiku bagai di dalam sangkar emas. Asik. Duh ya Allah. Mbak, tadi kan tadi kita makan rempah-rempah. Mataku tertuju sama ini. Oh itu tahu. Oh ini tahu? Iya tahu. Oh tapi ini tadi ayam. Ala-ala kayak Chinese restoran gitu ya. Iya itu enak banget, ini juga best sellernya. Ini namanya apa? Tahu cabai garam. Tahu cabai, jadi tahunya tuh dimasak dengan cabai dan garam. Tapi kayaknya ini ada kayak suiran-suiran taburan-taburan bawang putih. Am I right? Yes, you're right. Oke. Okay. Kamera satu. Ini kriuk banget loh. Ayo. Coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Oke, boleh. Pas. Pas. Wow. Yang tidak bisa hidup tanpa tahu, ini harus dicobain. Yes. Ini tuh kalau menurut Oma ya, kayak ayam-ayam Kentucky gitu. Bumbunya crispy banget, di deep fried. Terus tahunya tuh nggak kopong, kayak tahu susu. Enak ya mbak ya? Enak banget. Ya, lagi sekali lagi ya. Oke, yang ini apa itu? Kepiting bakar asap. Oh iya. Ya Allah, penampakannya ya cantik mani, banget. Ya. Ini kepitingnya didatangkan dari mana? Ini. Lagi-lagi Anda tidak tahu ya. Oke, ya Allah. Ini sebenarnya di belakang layar kita diulang-ulang. Setiap kali aku nanya kenapa, dia nggak tahu. Nah ini contohnya. Dia nanya ke manajernya. Ayo syuting. Jadi bagian operasional itu Andre satu lagi di Bogor karena pembukaan Kapten Seafood di Bogor. Ini Mbak Nafa tahu nggak cara makan kepiting itu adalah cangkangnya. Cangkangnya. Oke. Gimana tuh caranya memakan kepiting cangkangnya? Cangkangnya. Jadi diginiin. Kan banyak orang tuh buang cangkang kepiting. Padahal ini enak-enaknya. Dibalik gini. Bumbunya diambil dalamnya. Taruh di sini. Kasih nasi. Nyobain makan nasi merah. Awur-awur. Mantap kalau kayak gitu. Gila emang produknya sampean ini. Teman-teman, ini tuh rasanya sedikit kayak rendang. Tapi ada sensasi pedesnya lebih up gitu ya. Iya. Up apa sih, enggak jelas. Ini liatin. Banyak banget bumbunya, enggak pelit ya. Terus kalau teman-teman gini. Kayak ada bumbu apa nih? Kayak ada tauco-tauconya gitu enggak sih? Kemangi itu. Oh, kemangi. Aku ngetes dia banget. Oke, ya, Mbak, saya cerita. Udah ya, Mbak ya. Jadi biasanya tuh pengalaman Fadha Nurhan kalau makan seafood itu di luarnya doang kebanyakan yang fresh gitu, nyampe di dapur ditukar-tukar. Di sini nggak kayak gitu kan? Enggak, kita pasti semuanya yo. Fresh semuanya. Ntar ini tak bawa pulang. Oke. Tak bawa pulang. Oke. Tak bawa pulang. Oke. Semuanya aja tak bawa. Ya baca. Aku ngapret ya Allah. Oke, bes. Ini bukannya nggak habis. Emang perutku kayaknya udah gak kuat, aku mau makan pelan-pelan dengan tim Fadha Nurhan. Mbak Nafa, thank you so much sudah mau duduk bareng sama Fadha Nurhan. Kamu yang terima kasih sama Mbak Fadha Nurhan dan tim yang udah datang ke sini. Terima kasih, matur nuwun sangat. Oke, terus habis itu jangan lupa nanti kol-kol Fadha Nurhan kita minum. Iya dong. Teh. Aku juga mau cobain itu. Ngeplok by Omai. Yeah. Wow, baik banget. Ngeplok by Omai. Udah ngiler juga. Buat teman-teman ya yang penasaran dengan makanan yang my emplok by Nafa Urba, langsung cek Instagramnya di sini.
Wes, Captain Seafood. Harga-harganya sudah sangat meriah banget menurut Pak Danurhan, apalagi ini fresh-fresh. Yes. Kurang apa kalau nggak kurang? Ajar. Terus untuk info kemitraan, ada kata kemitraan yang murah, yang medium, yang mahal? Apa ada apa? Dua, info kemitraannya tuh ada dua. Ada yang paket express sama restoran. Wes, untuk informasinya nanti langsung cek di Instagramnya juga ya. Kalau mau nomor teleponnya Pak Rupa, minta ke aku udah punya. Iya, stay happy, stay healthy, stay positif. Tonton terus keseruan Omay di video ngemplok ngemplok selanjutnya setiap hari Senin, Rabu, Jumat, jam berapa? Jam berapa? Nanya lah, wooo, gak nonton lagi. Jam 7. Oke. Jam 7 malam hanya di channel Kesan Kita bersama Farida. Awur-awur, ngemplok. Itu apa? Ini kerang hijau. Oh, coba. Tapi ini bumbunya hampir sama kayak ini ya, Mbak. Iya. Kok aku tahu? Loh, aku kan vlogger sejati. Oh, kamu emang vlogger sejati. Iya. Ya kan? Wah. Ayo kita nantang Nafa Urba kakinya naik satu. Oke. Okay. Ayo. Ayo. Ayo kak satu. Terlalu lama aku. Tos. Keren ya. Jadi ini pemanasannya. Lipstick. HP ku bunyi. Gila, kurang ajar ya. HP ku bunyi. Apa namanya? Itu nak tahu goreng cabe. Tahu goreng cabe salah. Kurang ajar. Apa sih? Tahu cabe gerang.